Saya sendiri pernah berpengalaman tidur di lantai ketika menerima rawatan di hospital lebih 30 tahun lalu kerana kekurangan katil di hospital ketika itu, kata Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Dr. Nur Azmi berkata peristiwa itu menyentuh hatinya dan berasa betapa pentingnya keperluan katil di hospital bagi merawat pesakit. Katanya sebaik menjawat jawatan Timbalan Menteri Kesihatan 1, beliau bertekad memastikan kapasiti katil hospital mencukupi terutamanya ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Beliau berkata ketika berucap pada program titipan kasih Harian Metro TKHM bersama Hijrah di Balai Berita. Yang sangat baik, yang sangat-sangat dialu-alukan, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih pada penyumbang ini, Harian Metro dan juga Hijrah. Saya dipahamkan Harian Metro dah buat ni lebih daripada 10 tahun ataupun 15 tahun. 50% daripada kewujudan Harian Metro sekali. Mengajak beberapa korporat yang lain untuk bersama-sama membantu mereka-mereka yang susah. Jadi saya percaya dengan sikap tolong-menolong ni, ta'awun ni, maka ramai orang susah dapat kita bantu. Dan pelbagai masalah, contohnya bencana-bencana di negara kita yang kita hadapi, dan yang terkini adalah pandemik ini, di mana kita sangat terkesan dengan PKP dan masalah ini. Ramai yang hilang kerja, ramai yang hilang pendapatan, ramai yang terkesan dari segi ekonomi, ramai yang terkesan dari segi mental pun. Jadi kita yang mana sihat dan yang mana dapat berjuang dan ada lebih ini, kita dapat membantu. Jadi saya lihat contohnya hari ini kita beri katil, 50 buah katil kepada hospital melalui KKM ni, adalah satu usaha yang sangat baik. Di mana kita tahu yang masalahnya dulu adalah katil. Masalah dulu adalah katil. Jadi bila kita bantu katil ni, meredakan keadaan. Jadi saya mengucapkan tahniah dan terima kasih. Harap teruskan lagi perkara ini. Saya harap juga badan-badan korporat yang lain yang terus mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Harian Metro ini. Ini yang penting sekali. Katanya kerjasama syarikat swasta penting bagi memastikan kapasiti fasiliti kesihatan awam terus terjamin dan mencukupi. Beliau berkata inisiatif Hijrah memberikan sumbangan itu membawa rahmat yang begitu besar kepada mereka yang sedang menerima rawatan. Okay, thank you very much.